Nah, untuk di sini juga melimpah nih stok murai batu palangkanya nih. Ini murai batu palangka yang ekor-ekor klewer. Komplit ya, komplit, jari-jarinya. Badannya gemuk kah tuh? Harganya murah kan nih? Murah. Kalau pelayanannya gimana nih? Ramah sih. Ramah ya? Terima kasih banyak Mas, semoga sehat selalu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Giri. Pagi Om. Gimana kabar hari ini? Kabar sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas Giri. Bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Nama kios kita Badi Betul Merah Om. Untuk di Google Maps sudah ada belum nih? Tersedia. Tersedia ya. Jadi nanti ketika aja muncul petunjuk lokasinya. Betul. Info nih, cabangnya ada di mana aja? Untuk cabang kita ada di Tangerang, di Binong, sama di Cakung. Oke, nanti kontak person kita sertakan di deskripsi ya. Ya, Om. Infonya nih, di sini buka dari jam berapa nih? Untuk buka jam 9, Om. Sampai jam? Sampai jam 7. Hari liburnya hari apa nih? Biasa hari libur hari Senin. Hari Senin ya? Iya. Nah, untuk online shopnya apa namanya? Untuk online shop kita di Shopee, Om. Namanya Abadibet Palmera untuk yang cabang Palmera. Terus? Abadibet Cibinong untuk cabang Cibinong. Terus? Terus di Cakung, Abadibet Cakung. Tangerang? Tangerang, Abadibet Tangerang. Oke, kirim-kirim di luar itu bisa nggak? Untuk kirim-kirim kita ada nomor UGC, nomor manual. Ada nomor UGC-nya ya? Ada. Oke. Berapa nomor UGC-nya? Ini kita sebutin buat nomor UGC kita, Om. Ya. 0815-1420-4481. Oke, jadi bagi yang argen langsung masuk calling-calling aja, Om. Oke, kemudian tukar tambah bisa nggak? Untuk tukar tambah biasa bisa, Om. Cuman kita lihat kondisi stok kita terlebih dahulu, Om. Kalau misal stoknya masih banyak, paling di next dulu, Om. Iya, nanti lebih jelasnya juga calling-calling aja ya. Nah, calling-calling, Om. Terima kasih infonya nih, Mas Giri. Ini ada info, Om. Apa lagi tuh? Buat besok. Oke. Bongkaran burung di hari Rabu ya. Hari Rabu. Apa aja? Dipantau pagi. Oh, ada lokalan Banyuwangi, lokalan Jawa Barat, Perkutut Putih, Perkutut Lurik, Cemani, lokalan semua masuk, Om, besok. Masuk. Komplit ya? Komplit pokoknya buat besok, Om. Masuk merapat pokoknya. Siap. Terima kasih infonya nih ya. Terima kasih, Om. Oke pemirsa, di sini ada burung Sogon Ijoan ya. Untuk Sogon Ijoan ini harganya cukup 10.000 aja. Di kios ini ada juga burung perenjak lumut pemirsa ya. Untuk harganya di angka 15.000. Di sini ada juga ya burung ciponya pemirsa nih. Stoknya ada banyak. Harganya di angka 15.000. Untuk hari ini ready juga ya burung lovebirdnya nih. Harganya masih termurah ya se-Jabodetabek. Yang paru putih sama rata di angka 35.000. Di sini juga ada burung lovebird yang PB-nya nih. Untuk yang seri PB harganya juga murah. Yaitu 50.000 aja ya. Di kios ini ada juga burung gelatik belongnya ya. Untuk gelatik belong harganya 50.000. Untuk apiar jawanya juga ready pemirsa ya. Apiar jawa ini harganya di angka 15.000. Di sini juga ada burung jalak suren anakannya nih pemirsa. Untuk jalak suren anakan harganya 250.000 ya. Di kios ini ada burung jalak suren dewasa ya. Jalak suren dewasa ini harganya di angka 390.000. Di sini ready juga burung foxai mandarinnya nih. Untuk foxai mandarin
Harganya di angka 95.000 ya. Di sini juga ada burung pelatuk ulam ya. Ini pelatuk ulam nih yang gede di pojok. Untuk pelatuk ulam harganya 25.000. Kalau pelatuk beras harganya di angka 75.000. Ada juga di sini burung serindit ya. Untuk serindit ini harganya cukup 50.000 ya. Untuk di sini ada juga burung kecici lurik. Kecici lurik ini harga cukup murah, di angka 25.000. Di kios ini ada juga burung cicak wilis. Untuk cicak wilis harganya di angka 60.000 ya. Ready juga di sini burung terucuk kebonya nih. Untuk terucuk kebo harganya di angka 25 sampai 30.000 ya. 25 bondol, 30 mulus. Di sini ada juga burung cabe-cabean. Untuk cabe-cabean yang hijauan harganya 15.000. Kalau yang mutasi warna harganya di angka 20.000 ya. Di sini ada juga burung murai air ya. Untuk murai air ini harganya juga masih promo, yaitu di angka 75.000. Di sini juga ada burung parkitnya nih. Untuk parkit ini harganya di angka 45.000 per ekornya. Ada juga burung parkit mutasi. Untuk parkit mutasi ini harganya di angka 100.000 ya per ekornya. Untuk di bawah sini juga ada burung kutilang emasnya ya. Kutilang emas ini harganya di angka 35.000. Ready juga burung perkutut putihnya nih. Ini perkutut putih mata merah. Harganya juga masih promo di angka 170.000. Ini ada burung pentet abu pemirsa nih. Untuk harganya 35.000 ya. Di sini juga ada burung SRDC Bali. Untuk SRDC Bali ini tetap harganya termurah ya. Ini cukup 95.000 aja, termurah se-Jabodetabek. Di kios ini ada juga burung Yuhina Kalimantan. Harganya di angka 185.000. Di sini ada burung punai api ya pemirsa nih. Untuk punai api harganya di angka 40.000. Di sini ada juga burung pelanduk semak nih. Untuk pelanduk semak harganya cukup 25.000 ya. Di sini ada burung decu mini atau decu kembang ya. Untuk harganya 35.000. Tersedia juga burung patah kembang nih. Petet kembang harganya 30.000 ya. Ada juga burung cikrak korengnya ya. Untuk harganya di angka
35.000. Di sini juga ada burung asi kumisnya nih. Untuk asi kumis ini atau kapas tembak mini, ya, suaranya bagus buat masteran nih. Harganya di angka 50.000. Di sini juga ada burung parakit Australia ya, pemirsa nih, atau falk nih. Untuk harganya tentunya termurah nih, se-Jabodetabek. Cukup 450.000 aja nih. Normalnya 6,5 ya. Lakinya gimana? Lakinya kan ada alisnya tuh. Aduh ya. Di sini ada burung pelanduk topi hitam. Untuk harganya di angka 25.000 ya. Ada juga di sini burung murai Irian. Ini murai Iriannya udah Garuda ya. Yo, tadi Garuda. Nah, ini udah Garuda pemirsa nih. Ini harganya cukup 75.000 aja nih. Di sini ada juga burung pare-pare nih atau Mozambik lokal ya. Masih bahan belum ngepur. Harganya cukup 30.000 ya. Ada juga burung asi topi merahnya nih. Asi topi merah harganya di angka 80.000 ya. Di sini juga ada burung berinjir rambut unggir ya. Ini burungnya biasa buat masteran nih. Harganya di angka 130.000. Di sini juga ada burung jenggot mini pemirsa nih. Untuk jenggot mini harganya 15.000 ya. Ada juga di sini burung teledekan laut betina nih. Untuk yang betina harganya cukup 50.000 ya. Di kios ini ada juga burung kaso-kasonya nih. Untuk kaso-kaso harganya di angka 25.000 ya. Di kios ini ada juga burung cikrak bambu ya. Ini harganya cukup murah di angka 25.000 ya. Di sini ada juga burung mantenan mini nih pemirsa. Untuk mantenan mini masih bahan belum ngepur. Harganya di angka 25.000. Di sini juga ada burung pentet Jawa Timurnya ya. Untuk petet jatim ini yang mulus harganya di angka 60.000 ya. Ini ada burung tesia Jawa ya pemirsa nih. Tesia Jawa termasuk burung yang jarang ada ya. Harganya di angka 45.000 aja. Di sini juga ada burung kepodang emasnya nih untuk yang bondol harganya 225.000. Kalau yang mulus cukup 230.000 aja ya. Kalau yang bondol 125 ya. Di sini ada burung serikantil bondol harganya 135.000. Kalau yang mulus antena harganya 175.000 ya. Di kios ini ada juga burung cicak jenggot Jawa nih. Untuk jenggot Jawa harganya 330.000. Murah meriah nih. Di sini ada juga burung kipasan Jawa nih. Untuk kipasan Jawa harganya 30.000. Oke mas, untuk hari ini sold out burung apa nih? Cucak ranting nopeng. Cucak ranting nopeng, coba kita cek fisiknya dulu nih.
Gimana nih dari kakinya aman? Kakinya aman. Komplit ya? Komplit. Jari-jarinya. Badannya gemuk gak tuh? Gimana? Agak aman ya? Aman. Matanya kanan kiri? Kanan kiri. Aman. Bagus. Bagus. Oke, di harga berapa nih? 170.000. Ya. Mas, gimana? Lanjut bungkus nggak? Bungkus. Bungkus ya. Ini dengan Mas siapa nih, Mas? Mas Ali. Dari mana, Mas? Dari Petamburan. Oh, dari Petamburan. Wah, deket nih. Hari ini belanja burung, kesannya apa nih, Mas? Harganya murah nggak nih? Murah. Kalau pelayanannya gimana nih? Ramah sih. Ramah ya. Terima kasih banyak, Mas. Semoga sehat selalu nih. Amin. Di kios ini ada juga burung sikatan kerongkongan putih ya pemirsa nih. Untuk sikatan kerongkongan putih atau SKP harganya cukup Rp185.000. Selanjutnya di sini ada burung kenari loper cerah ya. Untuk loper cerah harganya Rp113.000. Kenari pocong harganya Rp145.000. Kemudian ada juga kenari Star Blue yang seri AF ya, harganya Rp155.000. Di sini juga ada burung kenari seri F1. Untuk F1 ini harganya Rp250.000. Itu ya burungnya. Di sini ada juga burung kenari seri F2 ya. Untuk kenari F2 harganya Rp330.000. Ada juga burung pleci lombok pemirsa ya. Untuk harganya di angka Rp30.000. Di kios ini ada juga burung pleci pacitan. Untuk pleci pacitan harganya cukup di angka Rp80.000 ya. Ada juga burung pleci madura ya. Untuk pleci madura harganya di angka Rp30.000. Di sini juga ada burung teledekan bakau betina. Untuk harganya di angka Rp100.000 ya. Rp200.000 bakau jantan. Ini juga ada burung teledekan bakau jantan pemirsa nih. Teledekan bakau jantan Rp220.000 ya. Oh sakit. Ada juga di sini teledekan gunung yang betinanya nih. Untuk harganya Rp175.000 ya. Di sini juga ada burung teledekan gunung ya. Ini infonya dari Jawa pemirsa nih. Harganya tentunya juga termurah, cukup Rp430.000. Ini normalnya Rp500.000. Ini kelamin jantan pemirsa ya. Masih bahan belum ngepur. Oke, di sini juga ada burung kacer dada putihnya nih. Ini sehat ya. Bukan yang reject pemirsa nih. Tentunya harga termurah Mas ya. Iya betul. Harga termurah cukup 215.000 aja. Cuman ada satu doang nih belum datang lagi. Dahit. Dahit ya. 27. Di sini juga ada burung kacer dada hitam. Untuk dada hitam harganya di angka Rp270.000. Di sini juga ada burung murai Medan Trotol ya. Gambling ya? Iya, gambling.
Ini gambling pemirsa nih, gambling termurah nih. Termurah ini biasa orang jual 600 ribu sampai 650. Di sini cuman 525 ribu. Di kios ini ada burung murai batu larwo ya pemirsa nih. Murai larwo 850 ribu yang ekor. Kalau bondol 800 ribu ya. Iya. Di sini juga ada burung murai batu palangka ya. Ini yang ekor berapa mas? Kelewer. Yang 575 ribu. Ini ekor kelewer harganya 575 ribu, kelamin jantan. Nah untuk di sini juga melimpah nih stok murai batu palangkanya nih. Ini murai batu palangka yang ekor-ekor klewer. Di sini ada burung cicak hijau PH ya. Cicak hijau PH itu paruh hitam, kelaminnya masih gambling. Ini harganya di angka 280 ribu. Nah di sini juga ada burung cicak hijau nopengnya nih. Untuk cicak hijau nopeng harganya juga murah, di angka 550 ribu aja. Di sini juga ada burung anis kembang ya. Untuk anis kembang ini harganya 400 ribu ya, garansi jantan nih, masih trotol. Kalau yang merahnya berapa Mas Giri? Oh punya orang? Punya orang pemirsa ya, yang anis merah trotolnya nih. Nah pemirsa di sini ada burung cililin coklat, cililin hitam ya. Ini cililin hitam dari tanah Jawa nih. Harganya tentunya murah ya. Ini udah gacor. Oh ini udah gacor? Ya, lazim itu bos. Tapi sama harganya? Sama, kita mah sama bos. Sama ya, 500 ribu aja nih. Di sini ada burung cicak hijau Medan yang muda ya, atau PH nih. Harganya di angka 220 ribu. Nah pemirsa di kios ini ready juga ya burung cicak hijau yang asli Banyuwangi ini, atau asli dari Alas Purwo ya. Dan tentunya ini garansi, garansi bunyi BBC. Harganya di angka 1.700.000 ya. Oke, jadi untuk hari ini kita ketemu lagi Mas ya. Iya. Ini dengan Mas siapa nih Mas? Erik. Dengan Mas Erik ya, yang waktu itu beli cicak hijau Banyuwangi. Banyuwangi dari Palmera ya. Iya. Oke, Mas. Itu kan beli yang Banyuwangi. Hah? Gimana nih perkembangannya nih cicak hijaunya nih? Langsung bunyi sih, langsung berbeci dia. Oh, jadi memang asli berbeci ya. Ya langsung berbeci. Itu sudah bunyi berarti. Bunyi. Di sana gacor. Dikasih umpan apa tuh? Kasih pisang doang sama jangkrik. Pisang dan jangkrik? Iya. Udah gacor itu? Iya, gacor. Dan memang berbuci ya? Berbuci. Siap. Ini terima kasih banyak nih. Apa nih harapan kedepannya nih buat Palmera itu? Semoga semakin sukses ya. Amin ya. Makin lancar lah. Makin lancar. Iya. Dan kira-kira nih masukannya nih buat Palmera apa nih? WA-nya tolong dibales. WA-nya tolong dibales. Kemarin mau beli alamat kamera malah kagak dapet. Kagak dapet ya. Siap, mungkin itu saja Mas ya. Semoga didengar nih. Terima kasih banyak ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.